1 jam perjalanan dari Pontianak. Bisa dilihat di kanan kirinya penutan kelapa. Ini masih daerah pesisir ini. Jalannya mulus, jalan masih mulus. Nanti kita bandingkan ke depan berapa jam lagi adalah trek sesungguhnya. Melaporkan dari kampung apa ya namanya? Kampung Kelapa. Sudah sampai ke Pondok Pengkang Lempar. Mobil satunya sudah makan kayaknya nih, kita tertinggal tadi. Ya. Inilah namanya Pengkang. Nah, Pengkang ini Pengkang. Yang tadi. Makan di Pengkang. Makannya di Pengkang kamu. Apa daerah apa ini? Sianan. Rasanya bagaimana Bu Noga? Oh, belum. Enak. Itu apa? Enggak itu. Bagaimana Pak Matius? Kesannya? Pakai udang keringnya nih, ebi. Pakai sambelnya khas Pontianak. Oh, enggak ada ya? Habis soalnya habis dua. Makan pengkang. Ya, ini namanya adalah lem pengkang dan sambal kepah. Ini makanan khas untuk menuju ke Dekong biasanya di sini. Ini terbuat dari dalamnya apa Mas? Nasi ketan ya? Ketan dan ebi, udang ebi. Kalau ini jenis kerang ini. Di Bondan baru sini dia. Oh gitu. Yes. Mau nggak mau? Thank you.
Sampai mana ini, Mbak? Sampai sehat. Nah, ini pemberhentian rest area. Enggak usah banyak-banyak kayak sama Ben. 6 buah. 6 buah aja, Bang, 6 buah. Tadi. Mau. Lebay. Sehat. Sehat. Kilo, nol dulu. Ulangi. Kat-kat. Di daerah sehat, di tengah hutan. Di koordinat. Berapa lintang utara, lintang selatan, gak jelas. Lintang semua warjuni. Betul. Katanya tadi pusing dia makan durian. Gampang pusing, kapok kan. Beka, bagaimana Beka rasanya? Lezat. Lazis. Tapi kerjanya kurang terlihat. Ini khas ya, ini dari itu pohonnya gitu ya. Duren jalan meliuk-liuk, dikocok ya berarti durennya, jadi tempoyak gitu. Jadi tempoyak tapi di lambung. Bisa dilihat pemandangannya sangat eksotis ya. Ini di sana ada bukit, tapi mulus ini Mbak jalannya, malahan dari waktu paling kayak itu kan kadang ada ini bukti pembangunan ya, Indonesia ini makmur ternyata, aspalnya sudah mulus. Ini kayak di Bukit Patuk Gunung Kidul ya, ini kemarin ini kayak gini. Kalau ini tapi hijau, royo-royo. Kantor Bupati Landak. Akhirnya sampai juga ke Entikong. Ujung utara? Ujung utara. Seberang Malaysia. Oke. Okay. Besok kita ke Malaysia ya.
Wah, ini wajah-wajah sendu. Terima kasih. Tapi udah tinggal nu. Seneng nih Bu, ada yang menyumi. Kami sudah bangun pagi nih semua di Hotel Kiki ya, di Ntkong, perbatasan Kalimantan Indonesia dan Malaysia. Kami akan ke pos pom pagi ini. Nanti jalannya situ ya Bu ya. Ini menunggu Pak Matius yang sedang berias kamarnya. Itu mobil kami juga sudah dipersiapkan untuk melanjutkan perjalanan ke melintasi border. Bagaimana Pak Matius tidurnya semalam, mimpi apa? Mimpi sama Mbak Atik. Oh gitu. Malam di Malaysia. Wah. Wow. Selamat datang di Malaysia. Satu, dua. Kawalan. Pertama gak tahu ya. Saya beli pertama. Nah ini contoh bis Malaysia ini depan ini. Cepat-cepat aja mbak. Merangus. Yang mana nih Pak Merangus? Ini kita masuk ke hotelnya.